weeks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Kita sekarang berada di Sumping Hayu ya guys, dimana ini masuk ke Dusun Kaduluhur. Dan kita sekarang pas bertepatan di tengah-tengah balai desanya ya. Dan depan kami ini ada Masjid Jami Al-Hikmah ya. Oke, jadi ini di sini ada rumah mertua dari saudara saya yaitu Rojak. Jak, woi komen Jak, woi menang guys, brige ya. Ini rumah ataupun warungnya dan kita akan memasuki ke selamat datang di Kampung KB. Ayo ikut KB, dua anak cukup bahagia sejahtera. Tapi ora lah, akeh anak lebih penak. Oke, kita gaskan. Nyong ya? Ya. Yo, sip, start ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start di desa, Ya, benar. Desanya adalah Sumping Hayu. Untuk sekarang ini kita berada di Dusun Kaduluhur. Kaduluhur. Nah, kayak si Jotor ya. Kayak di Jotor, Rong. Ya, Duhur. Wes. Yo, kita lah. Apa ya, semangat wis, semangat terus melaku menuju ngisor ya. Kita mengisor, coba keliling hujan dalam mode hujan. Untuk sementara ini memang suasana lagi hujan ya guys ya. Guys lah ya, lur lah, jalur aja guys. Guys. Yuk lur, sekarang kita keliling atau jalan-jalan di desa, di kampung, di Dusun Kaduluhur. Kita coba cek ya, apa sih kira-kira menarik nang kene. Oh, nang kene ternyata ada kayak kebonan. Dan itu ada ibu-ibu lagi nyantai. Bu, punten, Bu. Ah, oh, krungu kayak nek. Aduh, angel yakin karo payu, Bu. Ya, di sini ada, di bawah kita ada rumah. Dan kita akan terus maju ke depan. Wah. Dan wah. Ipak. Ternyata pak bukan ibu. Saya salah. Astagfirullah. Ya, beginilah suasana Dusun Kaduluhur ketika hujan. Ini enaknya buat ngopi sebenarnya ya. Cuman memang kondisi waktu sudah sore, menunjukkan pukul 4 waktu Indonesia Barat. Nah, karena sore ya kita buru-buru sudah tanggung ya. Pak, punten Ari. Kali itu masih aya jalan, Pak? Muter kali itunya, Pak? Oh, iya. Terima kasih. Nah, ini adenya wah strong luar biasa. Hujan-hujan minum es krim. Yo, masih itu mau di syuting malah lari. Aduh, parah. Ih, ambo banget sumpah desa nek. Wis lah nyemundur di situ lah. Kayak engko telik be mengisor. Ya, nang kene juga lah. Di sini juga ada rumah. Bisa kelihatan ya di kamera. Kita lihat, ngecek dulu ke bawah sana. Barangkali rumahnya cukup sedikit. Pak, dalam artian men aja kesuwen. Woi, ini ada kolam ya. Khas dari pegunungan biasanya setiap rumah itu mempunyai kolam-kolam balong-balong ikan. Yuk, cek. Sebelah kiri saya, di sini ada rumah.
cukup menawan, bagus. Nangkanya juga ana gedang, sedompol. Mandan madep kanan. Sisi kanan. Waduh, ini juga rumahnya bagus juga. Masya Allah, bagus ya. Rumahnya bagus-bagus, guys. Ya, ukurannya teh sederhana. Enggak gede-gede amat. Enggak mewah-mewah banget. Cuman ya, terlihat dari bangunannya itu kekinian, masa kini lah ya. Jadi ada unsur zaman baheulanya dan juga ada dari segi bangunan ya, ana unsur zaman sikine lah ya. Kayak masing kayak buat zaman baheulane lain zaman sikine. Yo, mari ngana. Mari ngisor disit. Kita mari ngisor disit. Men lebih kepenak njot gambare. Kalau dari atas ke bawah kan pemandangannya lebih keton ya. Lebih kelihatan. Sasane campur-campur. Ayo, mari ngana kayaknya anu. Masih banyak rumah-rumah. Kayaknya wis di situ ya. Apa terus pe ya? Wah, terus pe terus. Mainlah berkorban sedelat. Ya, nangkene ada rumah, sampingnya balong. Balong-balong, di situ ada anak-anak. Yuk, kita tanya anak-anak. Ara adek. Bade ka mana, Dek? Bade ngaji? Ngaosnya? Ngaosnya di mana? Sore. Lempang gitu. Jauh tak? Oh. Ih, cantiknya adik. Ya Allah, moga-moga jadi anak yang soleh ya. Dan sukses, amin. Amin, katanya amin. Alhamdulillah. Ya, kita doakan juga untuk anak-anak yang barusan ya. Selain diberi kenikmatan, lihat begini. Apa ya? Kesejahteraan ya. Terlihat dari rumah-rumahnya bagus-bagus. Semoga kedepannya juga diberi kepahaman agama, diberi kepahaman agama sehingga selamat dunia akhirat ya. Di dunia bahagia, di akhiratnya juga mendapat bagian kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita sambil jalan terus. Di sana samping rumah ada balong lagi biasa. Mari ngana teruslah tutna. Yuk, oke, ini rumahnya. Rumahnya menurut saya sih luar biasa ya. Rumahnya itu cenderung bagus-bagus. Kalau bahasa halusnya itu sae lah ya. Sae-sae menurut Sunda. Selain bagus juga tampak bersih-bersih. Dari halamannya terlihat bersih-bersih. Terus lagi kesini, aduh, tahu ini jalannya mentok atau gimana, atau ada jalan yang lain. Kita coba, maaf ya, untuk sekarang ini mungkin belum bisa masuk ke sana bisa dilihat dari jauh aja lah ya. Di sana ada rumah, karena ini memang posisinya hujan, takutnya malah orang genah pokoknya mbok pelarak nangkana nggawa kamera. Oke, rumah juga kayaknya apik, ada mobilnya. Di sebelah sini juga ada rumah apik. Wah, masya Allah, bersih, rapi, dan juga bagus. Saya apik. Saya mboten saya. Nah. Yuk, kita lihat juga sebelah sini. Ini rumahnya. Ya, semoga juga penduduknya dijadikan sebagai penduduk yang mudah bersyukur lah ya. Diberi kelebihan yang luar biasa. Di atas ada lagi. Untuk kondisi sepi ya guys, memang posisi hujan. Juga buru-buru. Kalau banyak ketemu desa pasti banyak ngobrolnya, banyak komunikasi. Aduh, buka manjat.
Oke, sebelah kanan ya. Oke, sebelah kanan anak ini. Kayak anak-anakan manuk, anakan burung. Burung kentilang. Sebelah sini. Wah, ini rumahnya bagus, tapi yang buat saya heran itu ada tulisan PHK, PHK, PKH. Aduh. Alhamdulillah. Itu di atas ada. Tahu ke sana itu kemana? Mungkin kesananya ya. Lewung. Atau alas lah, kebunan. Kita sekarang udah di pertigaan, coba balik ke sana lah ya, kira-kira merindi. Ini rumah yang di atas, semoga terlihatan dengan jelas. Oh, kanang durana maning lewatan dikalah yang kau jajal maringana, engkau kita jajal mengana ya. Penting sih kita lewatkan di situ. Kesini kita bisa ya. Urung. Di sini ada rumah kecil. Tahu rumah? Toko, bukan rumah ya. Ini ada toko. Sebelah kiri saya ini ada rumah dengan mobilnya dua. Kesana lagi ada adik-adik juga, ibu-ibu kayaknya, ibu-ibu adik-adik. Banyunya guys, banyu teh cai. Cainya sangat herang ya, sangat bening sekali, seger kayaknya buat adus mandi. Dan di situ ada teteh apa ibu lagi bersihin motornya ya, berhubung hujan jadi airnya juga lebih kepenak, lebih gampang. Makanya ana rumah maning. Oke, dilihat dari sebelah ngarep, sebelah depan. Yuk, geser titik. Ini ketemu ibu-ibu. Dan dulu ke anak-anak ana rumah apik. Bu. Ah, harap rumah ibunya lah. Ini ada rumah apik. Ke sana ada jalan. Kita coba ke arah kanan. Kanan dari pertigaan. Nah, kita ajiot ya. Ambil. Diambil umae, udah umah SD. Mungkin ini bagian office, kantor. Kayak menjerong anak kayak bagiannya kelas-kelas sekolahan. Kayaknya tangga mengdur. Jajal tiliki kayak apa? Tiliki bayu. Nang dur anak apa yo? Nang dur anak. Oh, ini perpustakaan. Ternyata yang kita ambil adalah perpustakaan. Dan situ ada apa? Enggak tahu saya juga. Kayaknya itu rumah. Cuman ini tampak dari belakang. Ya, kita mudun maning. Bisa kita saksikan ya, ini adalah rumah kayak semacam puskesmas, klinik kesehatan. Tulisannya karena ada tulisan bidan, tulisannya bidan kayaknya anak ya apalah bu bakso. Oh iya, kayak itu ada mamang bakso ya, kita bakso dulu. Padang, hidup Padang. Korin pengen siapa? Oh iya tak-takun ini nyong. Assalamualaikum mangge bakso naik
Dari mana, Mang? Saya. Ah. Nambo di Jajal. Itu Aceh. Nambo Nangro, Mas. Nangro ya. Iya, lain Nambo. Nambo. Ya, dari Nambo ini dari jauh-jauh dari Nambo ya. Saya juga enggak tahu Nambo di mana. Oh iya, ya, Masya Allah ini luar biasa ya perjuangannya dagang bakso yang jauh-jauh. Kadang-kadang anak ibu-ibu maning kok. Tapi nyomiki murung mengdur, murung maring dur. Ya, wis tak stop ya. Ya guys, ini kita sudah ini sedikit reda ya hujannya, tapi sudah masih kremun. Kita habis selesai makan bakso. Ini bakso jalan, ini bakso jalan ya Mang arannya. Terus satu udah selesai, terus yang ini belum selesai lagi makan. Rampung. Okay, ya. Ini kita langsung ngobrol dengan sang pemilik bakso Tiga Putri. Ini bakso Tiga Putri anaknya tilu Mang? Iya. Waduh. Oh, ya. Teng-tengan goreng. Teng-tengan tuh senang lah kayak wani bae kowe. Asli mana ya? Tasik. Oh, Tasik. Jadi di sekarang tinggal di Nambo. Berarti masih Dayeuh juga. Iya. Nah, si Dayeuh. Ini juga kan masih Dayeuh kan kecamatannya ya? Iya, sama. Iya, berarti kehidupan lah pekerjaan sehari-hari. Jualan bakso setiap hari. Iya. Berarti penghasilan harian ya berarti ya dibilangnya. Kalau bulanannya paling enggak ada. Oh, enggak ada. Itulah. Cuma itu Nambo ya, itu ke bawah ya, guys. Tapi kalau orang sini itu, ini kan di Kaduluhur Sumbing Hayu itu termasuk orangnya bisa dibilang kaya-kaya ya Mas, kaya-kaya di sini itu karena di sini itu mayoritas mempunyai penghasilan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Kalau harian itu ikut orang kerja. Kalau mingguan itu dari penghasilan kayak kapol, terus bulanan juga sama kayak kopi juga ada ya, untuk tahunan kayak albi. Albi itu pun pepohonan kayak gini. Jadi untuk jadi yang orang-orang bawah sana khususnya ya orang ampah lah kayak gitu, biar tahu kenapa orang gunung itu sukses-sukses ya kayak gitu. Jadi tidak gengsi. Katanya kalau habis pulang dari mana? Kota kayak gitu, pulang sekarang besoknya langsung kerja ke sawah ya kayak gitu, walaupun punya rumah mewah dan punya mobil ya di sini ya kayak gitu. Nah, ini bagus. Ini dengan bapak siapa ya? Pak Dede. Sehat Mang? Nah, saya kenalkan, saya Umron ya, kami dari Majenang, biasanya ngeliput desa biasanya. Soalnya kan desa kan setiap tahun itu pasti ada perubahan gitu, pasti ya kan, entah itu jalan, entah itu rumah, ataupun ya biasanya jalan sama rumah yang dirubah kayak gitu, yang tadinya hutan jadi ada rumahnya kayak gitu. Oke, mungkin cukup ya Mang, makasih ya, hutan pisan Mangga. Assalamualaikum. Oke ya guys, nih jadi kita ini berada di aduh tapi krimis maning guys. Oke ya, nanti lanjut nanti. Oh, kondisi. Oke guys, ini sudah berhenti hujannya dan nanti kita akan terbangkan drone kalau udah nggak hujan. Nggak hujan kalau udah selesai karena ini udah nggak hujan. Ini di rumahnya mertuanya Ojak ini, sambil saya menanyakan Bu Puntan Bu, Mangga sehat Bu? Ah, badan nanya. Tuh. Ya teh di dia teh Kaduluhur Sumbing Hayu. Nah, eta didinya ayo imanu gede pisan ini ngesabo. Mana? Iya, si Gana tuh belok kiri apanya? Lu mentok. Sumbing Hayu. Iya kan jalan, iya kan ayah jalan ke kiri. Nu menghadap mah ka ditu. Mana apa gedena lah. Mentok didinya wo jalan deui. Itu tak apanya, Bu? Oh. Sampo.
Kadu luhur sih mana, Bu? Iya, kadu luhur. Iya, berarti lain kadu luhur, iya. Oh, di dia kadu luhur. Batasnya mana kadu luhur? Batasnya ini kan desa Sumping Hayu. Heeh, maksudnya teh eta kan didinya aya belokan kiri. Eta masuk mana? Masuk sini kadu luhur. Tah, belokan eta kan aya kan tadi tuh. Belok kiri lin ya kadi kan di kiri. Eta aya. Oh, punya ini. Punya ibu ini. Oh, punya ibu ini, punya ibu namanya ibu ibu siapa? Ibu siapa namanya? Karti. Ibu Karti. Oh, imannya gede. Terus ini ibu siapa? Ibu Kerah. Oh, lamun iya ibu saha? Cenah marto. Ibu Sandy. Oh. Iya, cenah teh tadi berarti ibu Sandy ieu boga mantu di Salebu. Tah, gaduh. Eta ngaranna saha? Ojak. Ojak. Taroskeun Ojak. Jak umron ka dieu gitu. Jadi bapana Ojak teh bapana Ojak kakak adi anu jeung mana bapak urang gitu. gitu. Ya ibu Sandy ge Jak, mertuamu Jak weh. Kayak Bu nuhun Bu. Mangga assalamualaikum. Ya kita ke atas. Nanti kita ambil dari atas sampai ke bawah ya. Oke ya, ini kita sudah di atas. Ini ada rumah plus warung, tapi kayak bukan warung ya. Ini tuh bagus, gede juga. Terus di sini ada, kalau ke sana itu ke jalan yang tadi, kita akan ke sebelah ini masuk ya. Coba bentar. Mangga. Oh ya. Yo, mana? Nih, itu rumahnya Bu Karti yang besar banget itu. Nih, nah ini jalan ini. Ini ada rumah. Nih. Terus apa ini? Bukan ini, apa ini Ojak ya? Ini Ojak kayaknya ini. Ya mau berdujak, terus ini ada rumah mentok ya, Ini mentok ya guys, jadi ini mentok dan ini kayaknya ini rumahnya Ojak apa ini yang rumahnya Ojak sih, Jak ini jangan yang orang ngerti rumah mau, ya silakan untuk komen ya guys, nih, oke kita turun lagi kita ke rumahnya Bu Karti aja ya. Oke ya, kita sudah di atas sini. Kita akan ke jalan ini. Katanya ada rumah gede. Oke, kita telusuri sana. Katanya rumahnya Bu Karti ini di sini gede. Kita lihat ya. Oke. Nih, kita di atas ya guys tuh. Pucuk ibun guys. Oke. Jalannya juga sedikit licin. Oh iya ini jalannya bagus ya guys tuh kelihatan bagus ini nah ini keren ya guys tuh ini rumahnya Bu Karti keren model kekinian terus di samping kanannya ini ada rumah juga itu rumahnya Ujang 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 saja nana Ujang nama nasa Rizky mantap Rizky pinter ki oke kita turun ke bawah ya guys nah, ini juga ada rumah lagi tuh ada bapak-bapak ini kita mau turunnya susah oke ayo ke bawah saja ya guys. Kenapa nol lindek bal? Kenapa nol yang kenapa mulai lindek? Kenapa nol gue nak nol nanti buruan lindek? Mbak, okay guys, kita sudah mengambil semuanya dari kampung Dukuh Luhur. Kadu Luhur, Kadu Luhur bad.
untuk desanya Sumping Hayu, kecamatannya Dayeh Luhur, dan ini rumahnya mertuanya Ojak. Oke, sekian. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol likes, komen, dan subscribe-nya ya guys, karena kami selalu butuh dukungan dari kalian semua. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
just working through.